Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita. Sahabat sekalian, kita akan membahas sedikit tentang seorang sosok tokoh pemimpin umat Islam di masa kini, ya, yaitu Ramzan Kadyrov, ya, seorang presiden yang luar biasa, presiden negara Republik Chechnya. Sosoknya itu menjadi sangat terkenal dan populer belakangan karena mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan Ramzan Kadyrov juga mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan Rusia. Siapakah beliau ini? Ya, siapakah sosok Ramzan Kadyrov? Pemimpin Chechnya Muslim yang taat, ya, dengan mengirimkan 12.000 pasukan ke Ukraina. Siapakah sosok Ramzan Kadyrov, pemimpin negara Muslim Republik Chechnya? Siapakah Ramzan Kadyrov, seorang Muslim taat yang menjadi pemimpin Chechnya, dan bahkan dia ini salah satu tokoh Muslim yang berpengaruh di abad ini? Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menjadi sorotan setelah mengirimkan 12.000 pasukan untuk membantu invasi Rusia di Ukraina, ya. Lalu seperti apa sosok Ramzan Kadyrov? Pria dengan nama lengkap Ramzan Akhmadovich Kadyrov ini dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Lahir pada 5 Oktober 76, Ramzan Kadyrov, anak dari Presiden Chechnya pertama Akhmad Kadyrov yang tewas dalam serangan bom pada 2004 yang lalu. Pada 2007, Ramzan Kadyrov diangkat menjadi Presiden Chechnya saat usianya baru menginjak 31 tahun. Di Chechnya, Kadyrov dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, Muslim yang taat, dan seorang hafiz Quran. Masya Allah, beliau mempunyai banyak anak, ya, 10 orang anak. Dan ke-10 anaknya tersebut dididik dengan luar biasa untuk menjadi penghafal Quran. Tidak hanya di keluarga, ketaatan kepada Islam juga ditekankan Ramzan kepada seluruh pasukan militernya, ya. Bahkan Kadyrov kerap menjadi imam ketika salat berjamaah bersama pasukannya. Namun hal berbeda terjadi saat dirinya menunaikan ibadah sholat Jumat sebagai bentuk rasa hormatnya kepada ulama dan habib yang mengisi saf pertama dan kedua. Ramzan memilih menjadi menempati saf ketiga. Selama menjabat sebagai presiden, Kadyrov banyak membangun masjid, salah satunya Masjid Akhmad Kadyrov pada tahun 2008 yang dianggap sebagai masjid terbesar dan tercantik di benua biru. Kadyrov juga membangun sekolah tahfidz untuk anak-anak yang ingin menghafal Quran. Ramzan Kadyrov bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi siapa saja yang ingin menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Di mana kepemimpinan Kadyrov, ya, Chechnya sangat sering menggelar kegiatan Islam. Salah satunya menjadi tuan rumah Muktamar Internasional Ahli Sunnah Wal Jamaah beberapa waktu yang lalu, ya, Aswaja, di ibu kota Grozny pada 25 hingga 27 August 2016 yang dihadiri para tokoh dan ulama besar Islam. Saat perayaan Maulid Nabi, ya, Kadyrov menggelarnya dengan sangat meriah di Masjid Saleh atau dikenal dengan Heart of Czech Mosque, ya, karena letaknya yang berada di jantung kota Chechnya. Perayaan ini menampilkan peninggalan Nabi dan para ulama-ulama di Chechnya serta menunjukkan kembang api yang dilaksanakan sebelum salat subuh. Selain itu, Presiden Kadyrov memberikan 100.000 rubel dan sekitar 18,6 juta kepada keluarga yang memahami anak mereka dengan nama Muhammad. Masya Allah, ketika ada warga yang menamai anaknya dengan nama Muhammad, maka
akan diberi uang 100.000 rubel atau sekitar 18,6 juta ya. 18,6 juta rupiah. Yang luar biasa adalah sahabat sekalian, saat melakukan ibadah umroh di tahun 2018 ya, Kadirov dan keluarga diberi kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Kalau masuk ke dalam Ka'bah itu sudah biasa ya, setiap pemimpin negara muslim siapapun dia pasti diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Yang lebih spesial itu ini ya sahabat sekalian, tidak semua pemimpin negara Islam itu mendapatkan kesempatan ini, yaitu diperkenalkan masuk ke dalam Raudhah ya, dan masuk di dalam makam Nabi Muhammad SAW. Jadi gerbang makam Nabi itu dibuka khusus untuk rombongan dari keluarga Ramzan Kadirov ini. Sangat luar biasa, tidak semua pemimpin negara-negara Islam itu mendapatkan kesempatan ini, diberikan kesempatan yang luar biasa masuk ke makam Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, perlu diketahui tak semua pemimpin negara atau dunia, perlu diketahui bahwa tak semua pemimpin negara atau tokoh dunia diberi kesempatan masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW. Dan Kadirov mendapatkan kesempatan langka tersebut, bahkan Kadirov disebut-sebut menjadi salah satu pemimpin di Eropa yang berkesempatan masuk ke Raudhah ya, artinya masuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Kita doakan semoga beliau sehat, istiqomah di dalam iman Islam dan menjadi pemimpin yang bisa dijadikan teladan bagi negara-negara, pemimpin negara-negara Islam lainnya. Amin ya rabbal alamin. Berikut adalah videonya ketika perjalanan Presiden Cekhnya Ramzan Kadirov berserta keluarga ketika melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci dan spesial makam Nabi Muhammad SAW dibuka khusus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.